Assalamualaikum guys. Aku ada satu MVX. Dia naik farm code. Kita check tengok. Farm code dia 21. Okay, jadi 21 ni temperature sensor coolant. Jom kita check tengok apa masalah kita motor ni. Kita try dulu. Check dulu tengok code wire tak masuk ke. Kalau wire tak masuk, kita boleh masukkan balik ke. Jadi settle lah. Farm code ni kita boleh delete balik. Tak perlu delete pun sebab MVX dia recover. On kunci dia akan delete sendiri. Kita check dulu tengok. Sekejap aku tengok macam putus wire-wire motor ni. Kejap. No, memang putus lah. No, kalau korang nampak lah, aku tunjuk korang. Korang boleh nampak tak? Aku tak pasti korang boleh nampak ke tak sebab gelap juga macam ni. No, sekejap lah. Aku tunjuk. Okay, aku selak ni tengok. Kau nampak tak? Terjuntai depan tu. Sekejap aku tarik. Okay guys, aku dah potong wire ni. Memang putus tadi. Sebelah putus. Jadi aku potong. Korang tengok soket ni. Siap ada bekas solder. Jadi pada korang yang nak buka head block MVX ke apa, pastikan betul-betul tengok soket semua dah cabut. Baru tarik. Jangan main rentak ke. Jahanam motor ni. Kalau nak tukar wiring, serius mahal weh. Wiring MVX mahal gila. Bukan murah oh, sebab MVX ada 3 model wiring. Ni pun aku dapat soket-soket lama. Aku try lah. Aku tolong pakcik ni dulu. Kalau tak boleh, aku tak tahu nak cakap. Nak tak nak, pakcik tu kena beli baru juga. Jadi kita try dulu tengok. Okay guys, so aku nak cuba balik buang farm code ni lah. Aku nak cuba tengok kalau dia boleh hilang pangkal. Aku try save dulu. Selalunya kalau ada pangkal ni memang tak boleh. Tapi aku cuba je lah. Cuba aku try delete dulu. Kalau tak boleh, kita chat lain dulu. Okay, kita tekan okay dulu. Tak boleh kantoi. Memang ada problem lain lagi lah. Tak apa, aku chat dulu. Ada dua masalah lagi. Sebab aku chat dulu. Okay guys, aku dah jumpa lah masalah yang aku cakap tadi ya. Ada masalah dekat soket yang first kita sambung. Ini soket lama dia, soket asal dia. Ini aku tak nak pakai. Buang lah. Okay, jom kita tengok soket yang aku baru sambung lagi. Kira dah dua kali sambung lah. Okay, sebelum kita nak delete farm code tu, masukkan balik . Masukkan balik. Dah masukkan soket balik. Sebelum check laptop, kita on dulu kunci untuk bagi ECU detect. Okay, lepas dah on, baru kita pergi dekat laptop balik . Kita pergi check balik kat laptop. Right, sekarang kita just tengok dekat laptop. Tengok farm code pangkah tu dia naik lagi tak. Aku try dulu. Kita search the loading. Alhamdulillah. Kira cantik . Sebab pangkah tu dah tak ada . Ni kira aku dah boleh delete . Delete farm code ni. Nanti dia settle . Jadi masalah motor owner ni settle. Okay, jadi apa-apa aku try delete dulu. Aku save. Save data. Lepas tu aku pergi delete. Tekan delete ni. Tekan okay. Tunggu dia loading kejap. Okay, sekarang dia loading. Alhamdulillah. Okay. Dia bila dia dah settle apa, tak ada farm code dulu nak naik. Farm code tak naik dah. Dia akan jadi kosong macam ni . Jadi motor ni settle. Itu je lah. Settle lah masalah motor owner ni. Itu je lah. Nanti kalau ada masa nanti, aku buat video macam mana nak pakai apa ni, Dynostat untuk Yamaha. Okay guys, untuk Dynostat Yamaha tu dia macam ni . Nanti kalau ada masa nanti baru aku buat . Okay, setakat ni kira alhamdulillah settle lah motor owner ni. Owner boleh ambil balik. Sebelum kita bagi owner ambil, kita boleh check dulu . On dulu kunci dia. Kita tengok ada naik lagi tak farm code dia. Kalau tak ada, cun. Tapi selalunya memang tak ada lah. Okay. Settle.
Kalau tidak sebelum ni dia ada naik farm code 21 kan. Sekarang dah settle. Masalah ni kira settle. Okay, bye bye. Nanti kita jumpa next project lagi. Kita buka Hablo NVX ni pula. Ha, kita tengok. Ah, jangan lupa subscribe aku punya YouTube, geng. Okay guys, mana yang dah subscribe aku punya YouTube channel yang dah tengok tu, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah memudahkan urusan dan murahkan rezeki korang semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.